Saya masukkan air dalam telinga. Kalau katok kepala jadi dengung ketika mandi wajib, sah tak mandi wajib saya? Jawabnya batal puasa. Dah mandi wajib tak ada masalah. Mu masuk tiga leger pun tak apa dalam tekok mu. Mu minum air. Mandi wajib minum air batal tak? Dah kalau air masuk dalam telinga tak batal lah. Ingatlah perkara yang membatalkan mandi wajib tak ada pun makan dan minum. Neh tak ada masalah. Belum mandi wajib, belum makan nasi. Belum makan wajib, makan nasi. Tak berjeruk gitu pinggang. Tak ada masalah. Dah. Dia tak ada kait langsung. Dia kait dengan semayang. Kait dengan puasa. Tengah semayang kita buah air dalam telinga sampai bab dengung batal semayang. Neh tengah puasa kita bubuh air sampai masuk dalam otak ni, tanda dengung tu masuk dalam otak ah, batal puasa. Ada kudih masa mandi, lepas mandi kudih lokoh, kena mandi tak tempat yang kudih itu semula? Jawabnya lepas mandi tak kena dah. Dah.